Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei sobat Profesor Kli, Sendang Tirta Kamandanu merupakan situs peninggalan kerajaan pada era pemerintahan Raja Kediri yang bernama Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12. Yaitu raja yang sangat terkenal dengan ramalan masa depannya tentang apa yang terjadi di Nusantara ini. Terletak di Dusun Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini, kini menjadi lokasi wisata sekaligus menjadi tempat cagar budaya dari sisa peninggalan Kerajaan Kediri. Sendang Tirta Kamandanu merupakan patirtan atau mata air yang digunakan untuk bersuci pada masa pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya. Dahulunya sendang ini difungsikan sebagai kaputran atau tempat bermainnya putra-putri raja. Dikisahkan, Jayabaya merupakan titisan Dewa Wisnu. Negaranya bernama Widarba, yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimayu, putra Arjuna, yang termasuk dari keluarga Pandawa. Prabu Jayabaya sendiri memerintah Kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama besar Prabu Jayabaya sangat dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Salah satu naskah yang menyebut tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Beliau merupakan tokoh yang sangat terkenal dengan ramalan masa depannya tentang apa yang kelak terjadi di Nusantara ini. Menurut cerita, konon Sendang Tirta Kamandanu menjadi saksi moksanya Sang Raja Kediri ini. Dalam agama Hindu dan Buddha, moksa diartikan dengan kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, atau bisa juga diartikan dengan kembalinya menghadap Tuhan, beserta jiwa dan raganya. Diceritakan, sebelum Prabu Jayabaya melakukan paramamoksa, Sang Prabu kala itu mendatangi Sendang Tirta Kamandanu untuk melakukan ritual melukat, yaitu mandi dan bersuci. Sri Aji Jayabaya, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Jayabaya, dahulunya sering melakukan semedi atau pertapaan di Sendang Buntung, yaitu Sendang Tirta Kamandanu sekarang. Dahulu Sendang Tirta Kamandanu bernama Sendang Buntung, kemudian beralih nama menjadi Kolosonyo. Namun saat dilakukan pemugaran pada tahun 1980 oleh Yayasan Hundodeto, sendang ini berganti nama menjadi Tirta Kamandanu, yang dalam bahasa Jawa sendang yaitu kolam alami, dan Tirta Kamandanu memiliki makna sumber mata air yang memberi kehidupan. Sesuai dengan namanya, Sendang Tirta Kamandanu yang berarti kolam alami yang memiliki sumber kehidupan. Selain menjadi objek wisata religi dan menjadi tempat cagar budaya, air Sendang Tirta Kamandanu dipercaya memiliki khasiat atau berkah bagi pengunjung yang hendak mengalap berkah atau keinginan di sendang tersebut. Biasanya para pengunjung mengunjungi Sendang Tirta Kamandanu untuk melakukan ritual melukat atau mandi bersuci. Yang dipercaya juga dahulunya sendang ini digunakan oleh Sang Prabu Aji Jayabaya, digunakan juga sebagai tempat bersuci. Tidak hanya sendang, di lokasi ini juga terdapat patilasan Eyang Srigati dan Eyang Srigading. Mereka merupakan pasangan suami istri Abdi Kinasih, Prabu Sri Aji Jayabaya, yang pada masa kecilnya Sang Prabu diasuh oleh mereka. Di setiap satu suro atau satu muharam, diadakan upacara adat oleh Yayasan Hundo Dinto dan pemerintah setempat, di mana dalam pelaksanaannya digelar berbagai prosesi ritual napak tilas dalam rangka menghormati Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, sekaligus menjadi agenda wisata budaya tiap tahunnya di daerah tersebut.
Rangkaian prosesi ini berupa doa bersama dan juga iring-iringan menuju patilasan yang dimana diyakini menjadi tempat moksanya Sang Prabu, yaitu Sri Aji Jayabaya. Tidak hanya pengunjung lokal yang berkunjung ke Sendang Tirta Kamandanu, ada juga pengunjung dari luar Jawa atau luar Pulau Jawa yang berkunjung ke Sendang ini. Sekedar melihat peninggalan sejarah zaman dahulu atau hendak mengalap berkah sesuai tujuannya masing-masing. Bahkan para pejabat atau orang penting sekalipun pernah berkunjung di tempat ini. Sendang Tirta Kamandanu sendiri memiliki arsitektur berupa bangunan perpaduan tiga agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Pada bagian patung di Sendang Tirta Kamandanu merupakan patung Hindu yang bernama Herihara. Pada bagian depan patung yaitu Trimurti berupa Siwa, Brahma, dan Wisnu. Dan pada bagian belakangnya berupa patung Ganesha. Sedangkan pada gapura merupakan corak Buddha. Itulah mengenai Sendang Tirta Kamandanu, peninggalan Raja Kediri, yaitu Prabu Sri Aji Jayabaya. Salah satu tokoh yang sangat terkenal ramalan masa depannya di Nusantara. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang jejak-jejak peninggalan para leluhur kita pada masa lampau di Nusantara ini. Sekian saja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.